Halo sahabat YouTube, apa kabar? Kita ketemu lagi. Kali ini saya akan upload video mengenai menelusuri daerah Pademangan. Pademangan itu terletak di daerah Jakarta Utara. Kita akan memasuki kawasan Pademangan 4 Raya. Nah, kawasan Pademangan, khususnya Pademangan Timur di Jalan Pademangan 4 Raya, itu terkenal akan kuliner. Kuliner Nusantara cukup lengkap di Pademangan ya. Ada masakan Pontianak, masakan Bangka, Belitung, dan berbagai daerah-daerah lainnya. Jadi bagi para pencinta kuliner, Pademangan 4 Raya ini bisa dibilang cukup lengkap, terutama malam hari ya, jam 7 sampai jam 10, jam 9 itu banyak sekali pedagang. Nah, kita lihat ini, kita masuk ke jalan Pademangan 4 Raya. Kalau malam hari, di deretan kiri dan kanan jalan raya ini banyak sekali penjual-penjual makanan. Jadi ini suatu daerah yang wajib dikunjungi oleh para pencinta kuliner. Nah, kita lihat di sisi kiri kanan banyak sekali yang menjual makanan ya, ada roti, ada makanan khas Pontianak, Bangka Belitung, dan lain-lainnya. Nah, kalau dari jalan Pademangan 4 Raya ini, kita lurus terus akan ketemu nanti perempatan pertama yang cukup besar. Dan melewati perempatan itu, di sebelah kanannya kita akan menemukan pasar yang cukup besar. Biasanya kalau orang-orang menyebutnya di sini namanya Pasar Elang. Jadi kalau di Pademangan Timur ini memang pasar yang terbesar yang cukup terkenal di sini adalah Pasar Elang ya. Di sini juga banyak jual gadget ya dan aksesorisnya cukup lengkap. Nah, ini daerah sini biasanya sih kalau malam cukup padat ya, banyak kendaraan karena banyak orang yang membeli kebutuhan untuk makan malam atau untuk sekedar ya berburu makanan jajanan kuliner lah ya. Ini kita masih di jalan Pademangan 4 Raya, kawasan yang paling ramai untuk kuliner di Pademangan. Nah, ini perempatannya, perempatan yang besar yang pertama kita lewati. Nah, di sebelah kanan nanti ada Pasar Elang yang biasa masyarakat di sini banyak sekali belanja untuk kebutuhan sehari-hari ya, membeli sayur, daging. Nah, ini dia Pasar Elang sebelah kanan. Oke, sahabat YouTube, sekian dulu liputan video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.